ni kita akan buat ikatan FG eh. Ikatan FG untuk sambung mono ataupun full cover pada main line. Dan kita dah ada ikat tu, info. And then ikat tali mono ataupun tali fluorocarbon, leader, sulam. Atas, bawah, atas, bawah. Boleh tunjuk perlahan tak? Lahan lagi? Sulam. Sulam. Sulam je, buat dalam 5-8 kali je. Cara dia, selang atas, sulam bawah. Sulam bawah dan pusing. Sulam je banyak kali. Cukup ketat kan? Okay, hasil dia. Bila dah macam ni, nak matikan dia, pegang, buka anchor balik. Buat simple knot. Simple knot maksudnya kita buat loop, masukkan dalam. Simple knot. Sekali je buat. Yang ni kita buat banyak. Untuk matikan dia. Ha. Buat dalam 8 kali je. Hai. To. Nombor. X. Setiap kali ikatan tu, setiap buat loop tu bagi make sure lebih ketat dan kemas. Ya. Ya. Saya tolong ambilkan kaki macam kerja tau. Okey, bang. Masuk simple loop. Tarik. Bila dah puas hati dengan ni, bila nak matikan, betul-betul nak matikan dia, last penghujung dia, ending dia, buat dua kali loop. Sama macam loop first, cuma kita buat dua loop. Masuk sekali. Okay, pusing sekali. Masuk. Masuk sekali lagi dalam lubang yang sama. Buat dua kali pusing. Ha, dua kali lubang dia. Tu. Then buat single loop lagi. Untuk secure dah. That's it. Itu je. Okay, ni dia nama. Siap dia lah. Siap. Apa nama dia ni orang panggil? FG knot. FG knot. So sekarang ni, apa kelebihan FG knot ni sekarang? Kalau kita ikat je simple biasa antara tali dua tali ni, apa yang jadi sekarang? Bila kita, dia akan berbuku sini. Antara ikatan akan berbuku. Tapi FG knot ni, nampak? Dia jadi macam smooth. So dia akan lalu, bila lalu kat ring tu, tak ada masalah. Kita nak casting apa kan, kita nak baling pun, dia lalu kat ring tak ada masalah. Itu kelebihan FG knot lah. Dan dia akan letak ikatan paling kuat. Okay, dah settle kita buat FG knot. Jom ke test. Okay, sekarang kita dah sampai ke Happy Pond. Atau nama dia ni LG Fishing Pond.